105,3 FM. Rakosa, lagunya enak terus. Rakosa, 105.3 FM. Sekarang saatnya Masterpiece di 105,3 FM Rakosa. Masterpiece Rakosa FM. Senang banget karena Masterpiece menyapa pas jam 5 seperti biasa. Hai, selamat sore sobat Rakosa semuanya. Alhamdulillah ya, semoga Anda semua diberi kesehatan dan juga semangat dan juga rasa syukur yang luar biasa di kesempatan sore kali ini, tepatnya di 16 September 2021. Bagi Anda yang pengen banget dengerin lagu-lagu nostalgia Indomanca 80-90, boleh ya, langsung saja ditunggu WhatsAppnya di 081-727-5800 atau bisa juga telepon ya di 0274-880088. Kita masih punya banyak waktu sampai jam 9 malam nanti bersama saya Ayu Dinata. Anda sedang dengarkan Masterpiece di 105,3 FM Rakosa. Masterpiece 105.3 FM Rakosa. Kabar dunia. Apa kabar dunia? Hampir setiap negara memiliki hewan nasional loh. Kayak di Thailand nih, gajah itu hewan nasional mereka. Atau kanguru yang dijadikan sebagai hewan nasional dari Ngawi. Bukan ya, Australia. Iya. Nah, India juga memiliki hewan nasional, yaitu harimau Benggala. Sedangkan Inggris menjadikan singa sebagai hewan nasionalnya. Nah, ada yang tahu hewan nasional Indonesia apa? Apa ya? Apa? Emprit. Aduh, kang komen. Nah, yang benar adalah komodo. Komodo merupakan hewan nasional Indonesia. Hewan yang dipilih untuk menjadi hewan nasional satu negara biasanya melalui beberapa kriteria. Nah, sekarang coba tebak hewan nasional dari Skotlandia apa sih? Apa? Apa coba? Iya, benar banget. Nah, Skotlandia berbeda dengan negara lainnya yang hewan nasionalnya bisa kita lihat. Ternyata hewan nasional Skotlandia merupakan hewan mitologi. Apa tuh? Nah, dia ternyata menjadikan unicorn, yaitu sang kuda bertanduk yang ada di mitologi di sana sebagai hewan nasionalnya. Kok bisa ya? Jadi di sana tuh banyak patung dan gambar unicorn. Unicorn yang merupakan hewan nasional Skotlandia ternyata bermula dari cerita rakyat Celtic atau penduduk Skotlandia. Menurut mitologi di sana, unicorn merupakan makhluk yang mewakili kemurnian, kekuatan, keberanian, dan kekuatan yang tak tertandingi. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Avatar kali ah. Nah, selain itu unicorn juga dianggap punya kekuatan penyembuh yang luar biasa. Nah, menurut cerita rakyat juga, tanduk unicorn bisa digunakan untuk memurnikan air yang tercemar dan diracuni oleh ular. Oh my god. Kalau hati kita teracuni, bisa enggak ya? Aduh, Mbak Info kemayune. Apa kabar dunia? Apa kabar dunia? 105.3 FM Rakosa. You're still listening to Rakosa 105.3 FM. Sobat Rakosa, mungkin bagi Anda yang menilai bahwa ada beberapa makanan atau mungkin minuman yang bisa berefek pada menghilangkan rasa capek-capek, ternyata ada ya. Jadi mungkin jam-jam segini Anda sudah ya udah capek-capeknya kerja, berkegiatan seharian dari pagi, atau meskipun melakukan kegiatan di rumah, beberes dan lain sebagainya. Coba deh, mungkin sembari dengerin lagu-lagu enak di Masterpiece, Anda bisa mulai stok teh hijau. Jadi teh hijau ini dari dulu dipercaya punya kandungan polifenol yang bikin kita stresnya tuh berkurang. Jadi energinya itu semakin baik, terus juga otak fokus, lebih fokus lah ya. Dan habis itu teh hijau juga telah terbukti mampu meningkatkan metabolisme plus jadi anti kekelelahan, anti capek. Seruput
laut hangat atau mungkin pengen seger juga nggak masalah dengan es batu ya. Tadi sempat cerita juga barengan sama Sobat Rakosa yang offline telpon, ada Tara di Bobarsari, dia bilang kalau jam segini sukanya minum teh panas. Ini makanya langsung ngambil info serupa deh. Bunda Lestari tadi juga telpon minta lagunya Tommy Page yang Shoulder to Cry On, ditunggu ya setelah ini langsung diputar. Bagi Anda yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, ditunggu di 081-727-5800 atau bisa telpon nih, mau off air, on air juga boleh di 880088. Rakosa 105.3 FM. Jago bikin playlist, buktiin dong. Kirim WhatsApp ke 081-727-5800. Sebutkan nama dan 3 lagu favorit Anda. Saya Iqbal, mini playlist saya Backstreet Boys, As Long As You Love Me, Rihanna, Diamond, satu lagi Tulus Adaptasi. Thank you ya. Ingat ya, lagunya yang hit dari tahun 90-an hingga hits terkini. Dan untuk mini playlist yang terpilih akan tayang di Rakosa Mini Playlist. Untuk Anda yang jago bikin playlist. Rakosa 105.3. Anda sedang dengarkan Masterpiece di 105.3 FM Rakosa. Masterpiece. Okay, lagu ini spesial banget buat Mbak Imelda dan semuanya yang katakanlah suka banget sama If Ever You're In My Arms Again. Enak ya dengerin lagu-lagunya Pebble Bryson ini. Dan kayak kalau di Indonesia itu ada lagu zaman dulu yang kayak long lasting banget, pengen dengerin terus dan lagunya kadang kita hafal gitu. Siapa sih yang gak kenal Dewa 19? Tapi kalau mungkin gak cuman Ayu ya, tapi teman-teman atau Sobat Rakosa yang angkatannya agak-agak muda yang denger lagu ini tuh mungkin dari bapak ibunya kayak gitu. Dewa 19 itu nama ini muncul dari mana ya gitu kan. Ternyata jadi Dewa itu muncul dari inisial depan. Ini sampai kayak nyari info nih. Jadi Dewa Dani Manaf, Mas Dani, itu ada D Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, WA Andra Ramadan. Nah, kok ada 19 nih apa sih gitu kan? Apakah kebetulan aja 19 itu tanggal lahirnya siapa gitu. Jadi Sobat Rakosa, Dewa 19 ini jadi judul album pertama Dewa 19 yang dirilis pada tanggal 6 Januari 92. Jadi waktu itu Mas Dani, Mas Erwin, Mas Wawan dan juga Mas Andra kayak kenal banget ya manggilnya Mas. Ini usianya juga 19 tahun apa ya? Album rilis 19 tahun. Jadi katakanlah di angka 19 ini mencerminkan usia dari para personilnya yang bikin lagu pada waktu itu. Usia muda kayak gitu udah hebat ya bikin lagu luar biasa. Nah, khusus untuk Mas Ari Lasso, dia tidak satu sekolah nih sama Ahmad Dhani dan juga beberapa anggota yang lain, tapi beliaunya ini lagi satu band barengan Mas Wawan di Outsider, barengan Mas Piyu juga yang diajak gabung sama Mas Wawan untuk masuk Dewa. Jadi begitulah kurang lebih perjalanannya muncul nama Dewa 19. Dulu Dewa itu karena satu sekolahan semua, satu sekolahan di Surabaya, SMPN. Gak usah disebut sekolahnya, tapi kita dengerin aja lagunya. Ternyata gitu ya asal mulanya lagu dan juga nama 19 di situ. Rakosa 105.3 FM.